Sejarah perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa asing melahirkan sejumlah diplomat pejuang yang ketokohannya sangat disegani dan dihormati. Salah satunya adalah Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia yang memiliki jejak panjang dalam perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim dilahirkan dengan nama Mashhudul Haq yang berarti pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Agus Salim adalah anak dari pasangan Sultan Muhammad Salim dengan Siti Zainab. Karena jabatan ayahnya sebagai jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau, Agus Salim berkesempatan menempuh pendidikan dasar di Europische Lagere School atau ELS yang merupakan sekolah khusus anak-anak Eropa. Ia kemudian melanjutkan ke HBS di Batavia dan lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Ya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Jadi Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala macam. Setelah lulus HBS, Agus Salim sempat berminat meneruskan sekolah ke Belanda dengan mengambil jurusan kedokteran. Ia mengajukan beasiswa ke pemerintah Hindia Belanda, namun permohonan beasiswanya ditolak. Meski kecewa dengan penolakan ini, ketika ada tawaran untuk menerima beasiswa yang semula diberikan pemerintah pada R.A. Kartini yang batal berangkat belajar ke Belanda karena alasan pernikahan, Agus Salim menolak. Ia menolak tawaran beasiswa sebesar 4.800 gulden ini dengan halus karena menilai pemerintah Hindia Belanda berlaku diskriminatif. Waktu itu R.A. Kartini mendengar cerita tentang ada anak muda yang sangat brilian gitu ya. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa, tapi juga beliau terus mau menikah gitu. Jadi kan nggak bisa menggunakan itu. Beliau minta untuk mengalihkan beasiswanya itu ke Agus Salim gitu. Tapi Agus Salim bilang, lah kalau bukan buat dia sendiri, dia nggak mau nerimanya gitu, kalau cuma pengalihan gitu. Pada tahun 1906, Agus Salim pergi ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di Konsulat Belanda. Saat tinggal di Arab Saudi ini, Agus Salim sempat belajar dan berguru pada Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang masih merupakan pamannya. Agus Salim juga belajar ilmu diplomasi. Berkat keseriusannya belajar, ketajaman ilmu agama dan ilmu politik Agus Salim benar-benar terasah. Pada tahun 1915, sekitar 3 tahun setelah kembali ke tanah air, Agus Salim bekerja di dunia jurnalistik dengan menjadi redaktur di Harian Raca. Pada masa ini, Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar. Pasangan ini di kemudian hari dikaruniai 10 anak, di mana 2 di antaranya meninggal di usia muda. Sejak itu dia jadi orang pergerakan. Nah, tapi nggak ada kerja. Nah, itulah dia mulai kerja di pusat kabar, segala macam, dan pindah-pindah. Dan karena itu rumahnya juga pindah-pindah. Kalau dia ada gaji, dia rumah yang agak bagusan. Kalau enggak, terpaksa rumah pinggiran. Karena keaktifannya di dunia jurnalistik ini, Agus Salim ditawari menjadi pemimpin redaksi Harian Hindia Baru di Jakarta.
saat bekerja menjadi pemimpin koran yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang Belanda ini, Agus Salim tetap memposisikan dirinya sebagai seorang wartawan yang kritis dan berani. Lewat koran yang dipimpinnya, Agus Salim pernah mengkritik masalah perburuhan di perkebunan-perkebunan Belanda di Sumatera yang ia nilai penuh dengan praktek eksploitasi. Belakangan, karena sikap kritisnya tidak disetujui para pemilik koran, Agus Salim memilih mengundurkan diri dari harian Hindia Baru. Ya, Agus Salim orang yang tidak pernah ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Mengapa? Karena dia orang yang sangat kritis, tetapi selalu santun gitu, selalu menyampaikan kritiknya tidak dengan bahasa yang kasar, tetapi sebetulnya sangat tajam gitu. Misalnya ketika dia memimpin surat kabar neraca gitu tahun 1917 atau 18, dia mengatakan di negeri kita sendiri kita hendaknya jangan menjadi orang yang menumpang gitu. Nah itu kan artinya dia mengatakan kita harus merdeka gitu, tetapi dengan ungkapan yang biasa gitu, tapi sebetulnya sangat mendalam. Setelah keluar dari Hindia Baru, Agus Salim masih sempat bekerja di dunia jurnalistik dengan mendirikan surat kabar Fajar Asia yang merupakan koran Serikat Islam. Ia kemudian juga pernah bekerja sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Bureau atau Biro Penerangan Umum, AIPO. Beliau itu tidak mau mencampur adukkan agama dengan budaya Arab gitu. Jadi itu yang beliau ini kan. Dan inti Islam itu adalah semua orang tuh sama di mata Tuhan. Selain bekerja sebagai wartawan, Agus Salim juga bergabung dan aktif dalam organisasi Pergerakan Serikat Islam pimpinan HOS Tjokro Aminoto dan Abdul Muiz. Agus Salim terpanggil bergabung dengan Serikat Islam saat ditugaskan sebagai intel oleh pemerintah kolonial untuk mengawasi organisasi pergerakan kemerdekaan ini. Dalam mendengar rapat, kalau dia mendengar rapat sebagai intel, apa dia? Jadinya dia tertarik. Mungkin tertarik dia, why? Karena dia pelajari Islam yang baik selama di Jeddah dan Mekah itu. Dia pelajari yang baik dan sekarang apa yang diajarkan juga. Apa yang diinginkan oleh Serikat Islam ya kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah kemudian dia tertarik, dia tinggalkan Belanda. Ya, dia sibuk dengan Serikat Islam. Nah bahkan banyak pemikiran dia sampaikan. Ya. Dia yes, ya, itu wajah Agus Salim sudah jadi pejuang. Di Serikat Islam, Agus Salim sempat menjadi anggota Volksraad atau Parlemen Hindia Belanda mewakili Serikat Islam. Ia menggantikan dua wakil Serikat Islam, HOS Tjokro Aminoto dan Abdul Muiz yang mundur dari Volksraad pada tahun 1921 karena kecewa dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Meski semula optimis bisa memanfaatkan Volksraad sebagai medium menyampaikan aspirasi, belakangan, Agus Salim juga mengalami kekecewaan seperti yang pernah dialami Tjokro Aminoto dan Abdul Muiz. Dalam sebuah pidato di Volksraad, Agus Salim pernah menyebut lembaga perwakilan bentukan pemerintah Hindia Belanda ini tak ubahnya seperti komedi omong. Agus Salim akhirnya keluar dan fokus memimpin Serikat Islam. Aja Agus Salim yang fasih 9 bahasa itu adalah orang yang pertama berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia itu ketika berbicara di Volksraad gitu, dan ini kan juga menggegerkan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa apa yang diperbincangkan di Volksraad itu tidak direalisasikan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan itu yang menyebabkan Haji Agus Salim memilih keluar gitu. Dan dia mengatakan Volksraad itu seperti komedi omong gitu. Pada tahun 1923, Serikat Islam atau SI mengalami perpecahan ideologi. Perpecahan terjadi setelah beberapa tokoh SI seperti Semaun
dan Darsono menghendaki agar organisasi pergerakan ini bergerak lebih radikal dan progresif atau condong ke kiri. Sementara Agus Salim dan HOS Cokroaminoto tetap menghendaki SI menjadi alat persatuan dan gerakan umat Islam. Akibat perpecahan ini, SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. Putih Islam Merah itu kan nama julukan. Yang merah itu yang sudah berpihak. Akhirnya Islam, Serikat Islam Merah itu yang menjadi PKI. Perserikatan, belum partai namanya, Perserikatan Komunis Indonesia. Yang Islam Putih ini yang jadi Perserikatan Serikat Islam Indonesia. Kemudian jadi PSII. Selama berkiprah di Serikat Islam, Agus Salim sempat dituduh sebagai mata-mata pemerintah kolonial. Tuduhan yang dilancarkan beberapa kalangan di internal SI ini dipicu latar belakang Agus Salim yang pernah bekerja di pemerintahan Hindia Belanda dan tidak pernah dipenjara seperti Cokroaminoto. Agus Salim menepis tuduhan-tuduhan ini lewat pidato-pidatonya yang sering mengkritik pemerintahan kolonial. Tuduhan itu barangkali karena dia sudah pernah bekerja itu untuk pemerintah Belanda di konsulat di Jeddah gitu, untuk mengurus haji gitu. Tapi saya tidak percaya dan tidak yakin bahwa dia menjadi mata-mata. Ketika itu dia bekerja memang mengurus haji yang datang dari Indonesia gitu. Berbagai tuduhan terhadap Agus Salim tidak merusak kepercayaan sebagian besar pengurus dan anggota SI terhadapnya. Buktinya, saat HOS Cokroaminoto wafat pada tahun 1934, Agus Salim didaulat menjadi Ketua Serikat Islam. Selain aktif di Serikat Islam, Agus Salim juga ikut mendorong pendirian Organisasi Pemuda Islam atau Young Islamitan Bond atau JIB. Agus Salim yang rutin memberikan kursus agama Islam bagi para aktivis JIB berperan besar dalam mengubah doktrin keagamaan kaku yang semula difahami banyak aktivis organisasi pemuda Islam ini. Agus Salim misalnya mempelopori peniadaan pemakaian tabir dalam pertemuan-pertemuan JIB. Dia menginginkan Islam yang menurut saya itu Islam yang moderat gitu. Haji Agus Salim menentang ketika itu misalnya adanya tabir gitu, tabir pemisah ketika ada pertemuan ceramah agama gitu. Antara perempuan dan laki-laki itu dipisahkan dengan tabir, dan Haji Agus Salim menolak itu, tidak ada gunanya gitu, dia menganggap hal itu gitu. Agus Salim itu dia sangat menguasai Al-Quran, ya, memahami Al-Quran gitu, dan beliau itu dulu pernah disebut sebagai ujung tombak gerakan modern Islam di Indonesia, pernah juga dinyatakan sebagai fundamentalis gitu. Sebetulnya itu yang menyatakan itu tinggal dari dua sudut pandang yang berbeda, tapi tujuannya sama, bahwa beliau itu tidak mau mencampur adukkan agama dengan budaya Arab gitu. Jadi itu yang beliau ini kan. Dan inti Islam itu adalah semua orang tuh sama di mata Tuhan. Pada zaman penjajahan Jepang, Agus Salim terpilih menjadi salah satu anggota BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan keterlibatannya di Lembaga Persiapan Kemerdekaan ini, Agus Salim ikut merancang dasar-dasar kenegaraan yang kelak menjadi acuan pendirian negara Republik Indonesia. Satu kata yang bisa menggambarkan Haji Agus Salim itu adalah Leiden is Leiden gitu. Jadi memimpin itu adalah menderita gitu. Pasca kemerdekaan Indonesia, Agus Salim sempat dipercaya menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan Republik Indonesia. Antara lain, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1945 hingga 1946. Menjadi Menteri Muda Luar Negeri pada masa Kabinet Syahrir dari tahun 1946 hingga 1947. Saat pemerintahan berpindah kendali di bawah Kabinet Amir Syarifuddin yang berhaluan kiri, Agus Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Dan ketika Kabinet Amir jatuh,
dan digantikan Kabinet Hatta, Agus Salim tetap dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri sebagai seorang diplomat, Agus Salim memiliki peran sangat besar dalam melobi pemerintah di banyak negara untuk memberi pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia. Langkah Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia misalnya, tidak bisa dilepaskan dari jasa dan buah kecerdikan diplomasi Agus Salim. Beliau menggunakan jaringannya, jaringan Islamnya itu, pertama kali ke Mesir. Sehingga beliau bisa berhubungan langsung dengan Nuk Rashid Pasha namanya, itu Perdana Menteri Mesir yang sekaligus Menteri Luar Negeri. Jadi berhubungan terus, akhirnya 10 Juni 1947 itu mendapat pengakuan pertama dari Mesir. Nah, kemudian tiap bulan tuh dapat dari negara-negara Arab, dari Jordan, dari Arab Saudi, gitu, dari Suriah, segala macam. Jadi itu yang membuat Belanda nggak bisa semena-mena lagi dengan Indonesia. Gitu. Selain memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan negara-negara di belahan benua Afrika, Asia, dan Timur Tengah, Agus Salim juga berperan dalam memperkenalkan negara baru Republik Indonesia di Eropa dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Waktu Sari jatuh, Amir Sarifuddin jadi Perdana Menteri, Pak Agus Salim jadi Menteri Luar Negeri. Nah, waktu itulah Haji Agus Salim pergi ke luar negeri dengan Syahrir untuk lobby. Waktu itu masalah Indonesia sudah menjadi masalah internasional. Jadi Syahrir, Haji Agus Salim dan juga bahkan juga Sujatmoko tampil di PBB. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim juga memiliki peran krusial dalam perjuangan diplomasi RI untuk mendapat pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski lebih sering berperan sebagai penasehat, Agus Salim selalu dipercaya menjadi anggota tim delegasi Indonesia dalam sejumlah perundingan penting. Karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi ini, Agus Salim mendapat julukan The Grand Old Man atau Sang Orang Tua Besar. Pada tahun 1950, setelah Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, Agus Salim yang tidak berpartai masih diminta menjadi penasehat Menteri Luar Negeri. Mulai ada maklumat X ya, yang tentang parlemen dengan pendirian partai-partai segala macam. Waktu itu untuk duduk di pemerintahan disyaratkan untuk berpartai. Tapi beliau tidak mau berpartai, sehingga beliau akhirnya tidak masuk pemerintahan. Tapi tetap diminta bantuannya untuk jadi penasihat presiden. Meski dikenal luas sebagai seorang genius yang pernah memimpin organisasi besar, menjadi diplomat, dan bahkan menjadi pejabat pemerintahan, Agus Salim terkenal sebagai orang yang selalu memilih hidup bersahaja. Kesederhanaan hidupnya ini sangat terkenal, hingga diketahui banyak sejawatnya dari Belanda. Haji Agus Salim ini kan orang yang bukan hanya yang mempunyai sikap yang jelas, yang sangat jernih gitu, tetapi juga orang yang fasih di dalam 9 bahasa gitu. Jadi kekurangannya menurut Skermehon yang menjadi lawan runding dia setelah Indonesia merdeka. Nah, orang Belanda itu mengatakan bahwa Haji Agus Salim ini sangat fasih berbicara gitu. Kekurangannya cuma satu, dia adalah orang yang melarat gitu. Terkait pilihan hidupnya yang bersahaja ini, sejak tahun 1915 Agus Salim sempat tinggal berpindah-pindah dan tak pernah memiliki rumah tetap. Ia dan keluarganya pernah tinggal di Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Di kota-kota ini Agus Salim dan keluarganya hanya menyewa rumah kecil dan sangat sederhana. Sejak dia berhenti dari pegawai Belanda, nah nggak pernah, itu baru saja saya baca, ya. Itu kadang-kadang kalau rumah agak baikan itu dia ada kerja. Kalau sudah berhenti kerja karena terlalu keras ya, dia berhenti, ya karena di rumah-rumah gede yang bawah, jadi lantai tanah biasa aja dia, pindah-pindah. Ya. Jadi sering pindah rumah dia,
Ji Agus Salim ini orang yang pikirannya jernih dan berjuang dengan tulus ikhlas gitu. Dengan satu kata dia hanya lillahi ta'ala gitu. Jadi semuanya ya terserah kepada Allah gitu. Satu kata yang bisa menggambarkan Haji Agus Salim itu adalah leiden is leiden gitu. Jadi memimpin itu adalah menderita gitu. Dan itu yang dijalani oleh Haji Agus Salim gitu. Seorang yang fasih di dalam 9 bahasa tetapi hidupnya melarat gitu. Semasa zaman kolonial, Agus Salim yang merasa pendidikan Belanda hanya mencetak orang yang bermental inlander, juga sengaja tidak menyekolahkan anak-anaknya dan mendidik sendiri mereka. Dari semua anak Agus Salim, hanya anak bungsunya yang bersekolah di sekolah rakyat semasa pendudukan Jepang. Meski dididik sendiri, anak-anak Agus Salim terkenal sebagai anak-anak yang cerdas dengan penguasaan bahasa asing yang bagus dan pengetahuan sejarah dan sastra yang luas. Nah, Anda bayangkan bagaimana orang yang sesibuk dia sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang politikus, segala macam, mampu mendidik anaknya sendiri. Tidak ada sekolah. Dan berhasil. Kan itu hebat sekali. Agus Salim meninggal dunia pada 4 November 1954, 7 tahun setelah kematiannya. Pada tanggal 27 Desember 1961, Presiden Soekarno menetapkan Agus Salim sebagai pahlawan nasional. Perjuangan dan perjalanan hidup Haji Agus Salim yang mengagumkan mewariskan begitu banyak ilham dan jejak keteladanan. Ilham dan keteladanan-keteladanan yang saat ini begitu kita butuhkan untuk mengisi, memaknai, dan mensyukuri kemerdekaan. Keteladanan beliau yang kita lihat adalah menjadi pemimpin itu bukan mau mencari enak. Kalau mau mencari enak, justru tidak tampil menjadi pemimpin dalam politik pada zaman itu. Ya kan, kalau dia mau bekerja sama pemerintah kolonial dengan bahasa yang bagus, 8 bahasa pasti pemerintah kolonial butuh. Iya kan? Tapi kenapa dia menderita? Banding dengan yang lain, ke Soekarno insinyur, Hatta doktoran des ekonomi. Tapi kenapa justru mereka menderita? Bersedia menderita? Ya karena itu tadi yang saya maksudkan dengan mereka adalah orang-orang terdidik yang tercerahkan. Dia menyimpang dari pola umum. Metro TV, knowledge to elevate.